Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bicara hukum asal. Hukum asal. Seluruh upacara dilakukan setiap hari. Ada upacara yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya ketika muslimah ada pilihan bekerja di rumah dan bekerja di luar rumah, mana yang harus dipilih? Maka saya tegaskan, yang harus dipilih adalah bekerja dari rumah. Ya, kenapa? Karena tentu kewajiban utama bagi muslimah itu melayani suami dan mengurus anak-anak, juga mengurus keluarga. Itu wajibnya, gitu ya. Adapun bekerja itu boleh dikatakan hanya sunnah aja, hanya mustahab aja, hanya baik aja untuk membantu perekonomian keluarga, gitu ya. Tetap kewajiban utamanya adalah di rumah, dan tidak boleh kewajiban digantikan oleh levelnya yang lebih rendah secara hukum, gitu ya. Dengan niat membantu suami, tetapi meninggalkan yang wajib, gitu ya, melayani dan mengurus anak-anak, gitu ya. Itu salah, karena al-wajibu la yutraku illa biwajibin. Sesuatu yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali jika berbenturan dengan yang wajib juga, gitu ya. Tapi kalau levelnya lebih rendah, misalnya yang wajib kita tinggalkan untuk menuju yang sunnah atau yang hanya boleh, itu nggak boleh, gitu. Jadi tetap di rumah adalah fitrahnya perempuan. Di rumah melayani suami, mengurus anak-anak, itu adalah kewajiban muslimah. Maka tentu kalau ada dua pilihan, pilihlah di rumah. Bisa online shop, bisa juga mungkin menjahit, ya, bisa juga kuliner, kerajinan tangan, bikin aplikasi, sekarang mau bikin konten yang bermanfaat dan lain-lain. Ya, tentu itu lebih sesuai dengan fitrah bagi muslimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.